saya Anggra Nariski, kelas 3A, nomor absen 3. Saya sekolah di MIL Daya Keperawan Surabaya. Saya akan wawancara tentang hewan peliharaan dengan ayah saya. Ya, saya mau ajuin pertanyaan tentang hewan kura-kura, boleh? Boleh-boleh aja. Dalam rangka apa emangnya? Untuk tugas SBO TV tentang wawancara. Mulai sekarang aja bisa gak ya? Iya, bisa-bisa. Ayah kan sudah lama pelihara kura-kura. Kenapa pilih kura-kura, bukan kucing atau burung, atau hewan lain selain kura-kura? Memelihara kura-kura itu jauh lebih mudah daripada hewan yang lainnya, misalnya kucing apalagi burung. Lagian ayah memelihara ini hanya untuk mengisi waktu aja, males ngurusin yang repot-repot. Ini dia. Oh begitu, cara perawatannya kura-kura ya apa ya? Perawatannya mudah sekali, kasih makan 2 hari sekali, bersihkan akuariumnya 1 minggu sekali, ganti air bersih 1 minggu sekali, ya itu aja gampang. Kura-kura ayah termasuk jenis apa? Kura-kura ayah ini jenisnya adalah reptil slider. Ini paling populer di Indonesia. Lihatlah, di bagian telinganya ada warna merahnya. Nah, ini dia. Loh. Oh. Selama memelihara kura-kura, ada kesulitan nggak ya? Tidak ada kesulitan, gampang aja. Waktu kita tinggal pergi keluar kota pun, dia tetap bisa hidup makan nyamuk. Oh begitu, berarti cara merawatnya mudah ya ya? Ya memang mudah, mudah sekali merawatnya. Gimana, ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaan terakhir ya, apa pesan atau nasihat untuk orang lain yang ingin memelihara kura-kura? Pesannya yaitu tadi, pastikan tahu cara merawatnya, kasih makan dengan tepat waktu, bersihkan rumahnya. Itu aja. Yang jelas kalau memelihara hewan peliharaan harus sayang, jangan ikhlas dan sepenuh hati. Oh gitu, itu saja pertanyaannya ya ya, terima kasih banyak ya. Oh ya, oke kalau gitu, semoga bermanfaat ya. Dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.